Setiap pasangan pengantin pasti mengimpikan hari bahagia mereka dilangsungkan dalam suasana yang unik dan berbeza. Ada yang sanggup terjun daripada pesawat mahupun menaiki kuda atau menggunakan beca semata-mata untuk meraihkan detik bahagia itu. Jelma Bernama berkesempatan bersama-sama meraihkan pasangan mempelai yang melangsungkan perkahwinan mereka dalam tren KTM Intercity baru-baru ini. Saksikan bingkisan yang disediakan wartawan kami, Suhaila Said. Melayari alam perkahwinan adalah impian setiap insan. Namun di sebalik merealisasikan hari bahagia yang sempurna, perancangan yang tepat dan rapi dapat memastikan hari bahagia anda menjadi detik bersejarah dan dikenang manis sepanjang hayat. Kali ini pasangan pengantin ini telah membawa satu kelainan, iaitu dengan melangsungkan majlis perkahwinan mereka dalam tren perkhidmatan komuter. Detik ini pasti akan menjadi titik permulaan bagi pasangan pengantin lain untuk melangsungkan majlis di sini. 24 Ogos 2013, tren KTM Intercity telah menjadi saksi penyatuan dua hati antara Muhammad Izwan Muhammad Zaki dan Maizatul Akmar Muhammad Takir. Pasangan pengantin, ahli keluarga dan jemputan diarak dengan meriahnya bersama-sama iringan paluan kumpang dan persembahan silat sebelum menaiki tren. Majlis persandingan kedua-dua mempelai dan acara merenjis oleh keluarga terdekat dilangsungkan sepanjang perjalanan tren itu dari stesen KL Central ke stesen Kuala Lumpur. Setiba di platform stesen Kuala Lumpur, acara bersambung dengan majlis santapan beradab untuk pengantin serta jamuan makan buat tetamu. Maizatul Akmar mula mengenali Muhammad Izwan yang merupakan pensyarahnya semasa menuntut di UiTM Terengganu. Mereka kemudian bertemu semula setelah Maizatul Akmar menamatkan pengajian sehingga tercetuslah bibit-bibit cinta. Pertemuan yang singkat iaitu tempoh 2 minggu telah membawa pasangan ini mengikat kasih dengan pertunangan dan berakhir di jenjang pelamin. Sebab ini adalah perkara sesuatu yang baru. So jarang orang buat perkahwinan dalam train. So ia unik. Kita orang pun terus decide. Tapi setakat ini Alhamdulillah majlis dah selesai. Dan memang pihak kaki tangan KTM pun memberikan kerjasama yang baik. So semuanya berjalan dengan lancar. Satu pengalaman yang menarik lah. Maknanya different pengalaman yang berbeza daripada kita bersanding di rumah apa semua. Berbeza pula dengan penyampai radio Trax FM, Aryo Keswaran atau lebih dikenali dengan nama Yogi The Legend dan pasangannya RTV. Pasangan ini turut mencipta sejarah menjadi pasangan pertama mengadakan majlis perkahwinan dalam tren KTM komuter. Devi yang sudah lama meminati Yogi merupakan pendengar setia segmen Petang Traffic di stesen Trax FM. Hadiah kuis hari Valentine 2013, iaitu jamuan makan malam bersama-sama Yogi, menjadi titik pertemuan mereka. Pertemuan itu berakhir dengan penyatuan pasangan ini menjadi suami isteri. Yogi dan Devi telah memilih untuk dibawa menaiki tren dari stesen komuter Batu Caves sehingga ke stesen Klang pada Ahad. Saya selalu suka nak buat something different. Yang isteri saya pula lagi nak buat something different. So dia fikir kita nak plan nak buat atas kereta api. Dia pun setuju, dia pun bagi-bagi idea untuk moving train yang train yang bergerak. So kita propose kita punya idea dekat KTM. KTM memang setuju dengan kita pasal dia orang pun suka dengan idea ni. So sekarang yang mimpi kita sekarang jadi kenyataan depan dekat sini. Saya nak cakapkan pada umur dia panjang. Saya nak cakap, menangis lah. Sangat gembira. Sangat gembira. Saya terima kasih KTM, ATM, media semua orang. Anak-anak menantu, panjang umur lah. Sepanjang perjalanan 3 jam itu, para tetamu dan mempelai diraikan dengan persembahan nyanyian artis baru Mafa, celoteh DJ Trax FM serta persembahan dari ahli keluarga. Perjalanan cinta yang bertemakan Bringing Back Romance to the Rail itu disertai lebih 100 jemputan. Walaupun diadakan dalam tren, hari bahagia kedua-dua pasangan bertuah ini tetap mengekalkan tradisi, adat dan upacara perkahwinan masing-masing di hari ikatan kasih mereka. Jenderal Bernama mendoakan agar kedua-dua pasangan ini kekal bahagia sehingga ke akhir hayat.